Ya, Pak, tolong CCTV-nya diaktifkan. Bapak-bapak, ingat setiap berkunjung dan setiap ada pengunjung harus ada waktunya. Ya. Oke? Waktu Anda 15 menit dari Semarang. Jauh banget. Semarang. Ya. Ya, okay. 15 menit. Ya. Wah, hancur gua. Kita izin ya kalau mau ngobrol, siap. Ngobrol privacy silakan. Siap. Kita enggak bakal dengerin soalnya. Siap. Tidur dulu ya. Ya, oke. Okay. Pak, gantian ngomongnya ya. Pakai di kode. Tempatnya kan jauh. Kayak orang baru syuting. Tunggu selesai aja dulu. Tunggu kita merem baru ngobrol. Ya. Nih jangan ngobrol dulu baru setengah meremnya. Jangan ngobrol dulu ya. Oke. Okay. Eh, makanya tadi aku pura-pura gak kenal biar gak dicurigain. Gak. Kalau gini kan aku, kamu siapa sih sebenarnya? Loh. Kalau orang kenal baru bisa pura-pura nggak kenal. Kalau nggak kenal nggak usah pura-pura nggak kenal. Sumpah tadi awalnya saya pura-pura nggak kenal. Begitu semakin dekat, nggak kenal bener. Aneh bener. Nah, lagian bapak bukannya udah tidur? Iya lupa. Saya gemes orang. Orang nggak kenal pura-pura nggak kenal tuh gimana? Apa sih nyusul? Jangan pura-pura nggak kenal. Iya. Mana itu skripsi? Skripsi apa? Kamu tahu sendiri aku di dalam gitu. Ya saya nggak mau tahu. Nih udah tahu kok nggak mau tahu. kamu kan udah tahu aku di sini. Masalahnya kan kamu janjiin. Udah tahu nggak mau tahu. Masalahnya kan udah bapak udah janjiin. Ya. Aku janjiin tuh kan kalau kondisinya normal. Ini tiba-tiba aku di sini. Aku mau ngerjain gimana caranya? Ya iya nggak mau tahu. Yang penting harus selesai. Kalau nggak selesai, kamu bilang aja. Ini yang ngerjain skripsi lagi ambil profesor di Amerika. Nggak profesor dari mana? Kalau nggak tahu. Ya udah balikin duit ya kalau nggak bisa. Balikin apa? Orang udah habis dibalikin. Mau dibalikin angin? Duitnya udah habis. Ya tapi kan janjinya kan mau ada sekarang. Kalau misalnya skripsinya nggak jadi sekarang, klien saya di DO. Wah, kebetulan. Jadi nggak perlu skripsi lagi. Loh, nggak gitu. Tapi kan maunya dia skripsi. Gimana? Ya bener sih. Iya. Kalau udah di DO kan nggak butuh. Kamu siapa sih? Loh. Nggak kenal. Belum kenal, Pak. Hah? Dari tadi saya pikir saudara bukan, teman sekolah bukan, belum kenal. Coba bapak tidur lagi supaya saya tidak ketemu teman. Ya terus gimana? Pokoknya kalau misalnya skripsi yang nggak selesai, gue temenin di sini terus. Yeah, itu yang lebih aku takut. Lo. Kamu 15 menit aja aku deg-degan. Ya terus kalau mau di sini terus. Skripsinya? Yaudah deh, saya usahakan ya. Tapi. Berapa lama sih dia harus selesai? Seminggu lah. Aduh, nggak bisa. Aku 2 hari selesai itu. Kalau lebih cepat. Ya udah bagus kalau gitu. Bisa kalau seminggu. Kalau bisa sih sore ini. Hah? Kalau bisa sih sore. Kalau ya bukan sore ini juga kali. Ya besok lah kamu balik lagi. Nggak bisa. Kalau pokoknya saya harus datang sekarang. Harus dapat paling enggak bab 1. Apa-apaan ini? Kerja jadi polisi malah tidur. Bukannya aware sama tahanan. Enak-enakan malah tidur. Aman. Apa-apaan begini? Komandan bukan nyontoin yang benar malah tidur. Komandan tuh negor kalau emang ada orang yang tidur. Malah tidur. Aneh. Apa-apaan ini? Bapak gak tidur. Gak usah ikut-ikutan ya. Sudah saya bela-belain masuk penjara, malah ditinggal tidur. Bela-belain lagi. Duh. Kalian gimana sih sebagai petugas? Kita gak tahu kalau komandan datang. Ya. Ini namanya siduk. Apa tuh? Sidak sambil duduk. Oh, oke, siap.
Ya maaf. Ya Pak, dari tadi tidur Pak, ngebangetan itu. Saya masa perlu minta minum aja, dikasih makan. Enak dong kalau gitu Pak. Itu enak sih. Saya memang sengaja gak ngasih tahu kalian datang ke sini. Saya pengen tahu kinerja kalian seperti apa. Ternyata begini. Komandan kemarin kemana gak masuk? Saya kemarin ada tanding tenis meja. Oh, juara berapa komandan? 4. Wish. Tanya? Hah? Dari berapa orang? 4. Oh, juara. Juara harapan. Iya, enggak ada harapan, 4. Ya itu. Tapi memang paling susah kalau juara 2 tuh paling susah. Kenapa? Ngepasinnya susah, Pak. Juara 2 tuh. Maksudnya, loh. Kalau juara 2 dia terlalu semangat, bisa jadi juara 1. Kalau nyantai bisa juara 3 atau 4. Jadi ngepasin juara 2 itu paling susah. Mana-mana yang susah juara 1. Juara 1 kan tinggal semangat maksimal kalo, bisa jadi. Kalau kita terlalu giat bisa jadi juara 1. Jadi juara 1. Kalau terlalu santai bisa jadi juara 3 atau 4. Jadi 2 ini yang susah. Paling susah. Benar. Diiyain lagi sama dia. Ngepasinnya yang susah. Kamu tuh kalau tadi tidur-tidur kayak begitu, tiba-tiba mereka merencanakan kabur dari sini. Enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak. Ini cuma tahanan kasus kecil. Kalau kasus besar baru kabur. Itu. Benar, Pak. Mohon maaf. Di sini yang di penjara cuma saya, dia jenguk. Bukan dua-duanya kabur. Dulu dia mau pamit boleh. Dulu pernah. Makanya tadi saya ajak ngobrol di dalam biar ngerasa di rumah gitu. Iya. Dejavu, biar dejavu. Iya. Dinginnya sama enggak? Enggak. Beda ya? Beda. Udah ya, itu ya. Ya tapi... Ya beres pokoknya. Nanti jadi ya? Udah seneng. Bisa. Biar gak tahu. Ini jenguk doang ya ini ya? Iya. Kamu mana mas? Hah? Sini dulu. Enggak, bawaannya kalau keluar penjara mau pulang aja. Oh, buru-buru pulang. Biasanya gitu. Oh. Ya, ini tadi ada urusan mau... Iya, mau jenguk Pak katanya Pak. Teman lama. Ya, sudah. Ini kemarin ketangkep karena itu joki skripsi komandan. Ini udah saya dulu, dari dulu saya intai ini dia nih. Macam bukan sampai Pak. Maksudnya? Sampai kengtai. Ini intai. Intai. Di dalam tinja. Saya sudah incer dari dulu. Ya kan dulu saya supir. Iya kan pernah saya bawa juga ke sini dulu. Iya dan itu pelanggaran lalu lintas. Bapak, saya udah benar-benar mereka aja tuh duanya lebih benar. Ya bagus dong berarti. Udah sekarang kamu ini udah selesai jenguk ya? Iya saya mau ada yang mau ke depan dulu Pak tapi nanti mau jenguk lagi agak sorean dikit. Oh, tapi nggak bawa macam-macam kan? Enggak ini tas ya tas kan saya anak kuliahan Pak. Ah itu cuma terjun payung terjun doang. Apa? Terbeli bawa. Kenapa terjun payung terjun payung itu ngapain? Bukan naik mobil bukan naik Hercules kemarin. Ya. Dia sering halu Pak. Ya udah. Ya udah. Anterin. Siap. Sebentar Anda kenapa keringetan? Iya ini. Sebentar, Coki. Iya. Masih pakai? Enggak. Jaketnya? Iya. Kalau enggak dipakai, enggak dipinta. Betul, ini jaketnya masih pakai. Sekarang ini aja javu ya. Sekarang kita cari cekrek. Apa cekrek? Cari cekrek. Oke. Okay. Saya walaupun tahanan, coba saya bantuin. Coba. Cari cekrek. Coba.